Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini. Aduh, masih kumus-kumus ya. Aduh, ya sudahlah. Ini tampilan asli saya. Oke, kembali lagi bersama Surya di sini. Jadi hari ini saya akan membahas ya video simpel, video ringan aja sih, ya, mengenai seperti judul di depan, beberapa tipe motor yang namanya atau jenisnya itu mirip-mirip sama mobil. Apa saja itu? Oke, kita langsung mulai aja ya, biar nggak usah basa-basi busuk lagi. Pertama, Honda Genio. Ya, jadi kawan-kawan tahu kalau salah satu light up dari Astra Honda Motor itu adalah Honda Genio, ya kan? Masalahnya adalah Honda Genio ini juga sempat ada line up-nya di roda 4 ya. Honda Genio itu keluaran sekitar tahun 90. Mungkin sekitar 90-an ya, 90 sampai 94 kalau nggak salah ya. Temannya itu selain ada Genio, nanti ada Estilo, ada Vario ya, itu teman-temannya. Nah, kali ini dipakai lagi sama si Honda tapi roda 2, Honda Genio. Oke, yang kedua masih dari Honda lagi, yakni Honda Supra. Honda Supra legendaris di Indonesia. Aslinya Toyota Supra juga legendaris juga ya untuk para penikmat JDM. Ya, jadi mungkin yang main mobil mungkin oke, udah pasti paham banget ya seperti apa Toyota Supra. Nah, dari Honda Supra sendiri itu, dari model fontnya itu memang sih nggak plak persis ya. Tapi dari tarik-tarikan desainnya itu ya mirip-mirip lah, 11-12 lah ya. Walaupun tidak bisa dibilang itu plagiat. Tapi mirip. Honda Supra ya. Gila, udah dua Honda borong langsung ya. Oke, sekarang yang ketiga. Dari siapa? Honda lagi ya. Yakni dari jajaran Astra Impreza ya, Honda Impreza kalau kawan-kawan pernah tahu itu lansiran tahun 92 kalau 92 93-an gitu, pokoknya tahun 90-an ya. Terus yang mirip sama apa beli? Sama Subaru Impreza ya. Itu Subaru Impreza di roda 4 itu adalah pemenang beberapa kali World Championship untuk WRC, World Rally Championship. Nah, kepake lagi. Ya. Kenapa ya? Udah tiga dan semua diborong semua sama Honda ya. Aduh, mungkin kehabisan ide? Entahlah. Oke, sekarang yang keempat. Ada dari pesaingnya si Honda, Yamaha. Yamaha Mio M3. Bukan Mio-nya, tapi M3-nya. Jadi M3 itu adalah divisi racing ya, divisi sport dari BMW, BMW ya, untuk seri 3 M3. Kalau untuk seri 5-nya namanya M5. Kalau untuk seri 6-nya namanya M6. Tapi untuk seri 1-nya namanya 1M ya. Nah, itu M3. Saya tidak tahu korelasinya apakah memang mencomot seperti itu atau memang ada ide di balik penamaan Mio M3 itu. Saya kurang tahu, tapi yang pasti namanya sama, Yamaha Mio M3. Nah, lo ya. Entahlah, ini secara kebetulan saja mirip atau tidak. Saya kurang tahu, tapi ya kawan-kawan bisa menilai sendirilah. Begitu ya. Tapi bukan hanya di roda 2 aja, ternyata lintas merek pun ternyata ada ya. Yakni, kawan-kawan pernah dengar nggak? Suzuki Karimun Estilo ya. Ternyata itu adalah Estilo itu udah dipakai duluan sama Honda Estilo seperti yang saya sebutin di depan tadi ya. Kenapa? Saya nggak tahu. Tumben Karimun dari Suzuki itu pakai nama dari tetangga sebelahnya, dari Honda ya. Apa filosofinya? Kurang tahu juga, ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu video dari Dekal 8000. Kita ketemu lagi di video mendatang. Kalau misalkan ada tambahan lagi, merek apa lagi, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi lagi. Oke, terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.